Potensi plot twist nih, Xabi Alonso minat latih Man City. Xabi Alonso digadang-gadang bakal jadi manajer yang menggantikan Jurgen Klopp di Liverpool. Tapi bisa jadi plot twist kalau kemudian Xabi malah melatih Manchester City. Potensi tersebut dilontarkan oleh Guillem Balague, pakar sepak bola Spanyol, dalam wawancara The Football News Show-nya BBC. Balague lah yang berspekulasi mengenai kemungkinan Xabi Alonso melatih Man City. Biar aku kasih tahu sebuah rahasia. Ketika ia ke Bayer Leverkusen, ia bilang ke agennya, "Tahu tidak, aku berpikir kalau tidak mulus di Bayer Leverkusen aku akan balik ke Real Sociedad. Tapi kalau berjalan lancar, dari situ adalah Liverpool, Real Madrid, Bayern Munich. Biar aku tambahkan Manchester City ke daftar itu dan kesanalah Xabi Alonso berikutnya bisa melatih. Kapan adalah perkara berbeda, karir melatihnya mulai dirintis saat menangani Real Sociedad B, sebelum digaet Bayer Leverkusen untuk melatih tim utamanya. Bersama Leverkusen pula kini Xabi Alonso sedemikian mencuri perhatian sebagai pelatih. Dengan Jurgen Klopp akan mundur dari Liverpool di akhir musim 2023/2024, Xabi Alonso dijagokan menjadi kandidat kuat penggantinya. Tapi sejumlah klub top Eropa juga sudah dikaitkan dengannya. Yang menarik, mantan bek Liverpool Jamie Carragher juga sempat menyebut gaya main Bayer Leverkusen di tangan Xabi Alonso lebih mirip dengan Manchester City-nya Pep Guardiola ketimbang The Reds-nya Klopp. Bayer Leverkusen, tim ini dan mungkin berkat pengaruh ya, lebih dekat dengan Pep Guardiola ketimbang Klopp. Lebih mirip Manchester City, karena ia Pep pernah menjadi pelatihnya Xabi Alonso. Ederson hanya melakukan blunder berujung gol sebanyak 2 kali dalam 3 tahun terakhir. Kiper Manchester City, Ederson, membuat kesalahan langka dalam kemenangan 3-1 mereka atas FC Copenhagen. Meski sang juara bertahan mendominasi pertandingan di Stadion Parken, kesalahan Ederson sempat membuat tuan rumah kembali bermain. Namun tim asuhan Pep Guardiola kembali tenang untuk menguasai pertandingan babak 16 besar Liga Champions. Mengingat cara Ederson bermain sebagai penjaga gawang juara dunia, kiper City yang luar biasa jarang membuat kesalahan yang merugikan. Skuakwa menceritakan melalui akun resmi X bahwa itu merupakan kesalahan kedua yang dilakukan Ederson yang langsung berujung gol dalam 3 tahun terakhir. Terakhirnya adalah melawan Tottenham pada Januari tahun 2023. Dengan risiko yang diambil Ederson dengan kakinya, ini menunjukkan betapa bagusnya dia karena dia hanya membuat 2 kesalahan yang berkontribusi terhadap gol dalam 3 tahun terakhir. Dengan kemampuan passing dan penghentian tembakannya, kiper asal Brasil ini merupakan roda penggerak utama dalam mesin City. Dengan kemampuannya dalam menguasai bola, ia menjadi fitur menonjol dalam permainan penguasaan bola tim asuhan Pep Guardiola. Kemampuan Ederson yang serba bisa membuatnya menjadi kiper ideal bagi sang juara dunia. 1 kesalahan yang merugikan tidak mengubah fakta ini. Meskipun kiper City yang luar biasa melakukan kesalahan yang merugikan saat melawan FC Copenhagen, hal itu jarang terjadi. Dengan Chelsea menjadi lawan Manchester City di Premier League, Ederson kemungkinan besar sudah melupakan kesalahannya dan siap menghadapi tantangan pada hari Sabtu. Phil Foden, sangat menyenangkan main bareng Kevin De Bruyne. Phil Foden, ungkap kegembiraannya bermain bersama rekan satu timnya Kevin De Bruyne. Hal itu disampaikannya, usai Manchester City meraih kemenangan dari Copenhagen dalam laga pertama babak 16 besar Liga Champions di Parken Stadium, Rabu, tanggal 14 Februari tahun 2024 dini hari. Pemain berposisi sebagai winger itu mengeklaim dirinya dan De Bruyne memiliki chemistry kuat dalam membangun serangan bagi klub asal kota Manchester tersebut. Phil Foden dan De Bruyne merupakan 2 aktor utama dari gol pertama The Citizens ke gawang Copenhagen. Dengan kembalinya pemain timnas Belgia itu ke dalam skuad besutan Pep Guardiola, Foden mengatakan, semakin memudahkan pekerjaannya di lini serang City. Foden tegas menyatakan,
De Bruyne merupakan pemain dengan passing terbaik di dunia. Sebelumnya, Kevin De Bruyne sempat absen membela City, usai dirinya dibekap cedera belum lama ini. Saya dan Kevin memiliki koneksi kuat ketika bermain. Aku tahu, ketika Kevin berlari aku harus mengopernya, begitu juga sebaliknya. Saya rasa, gol pertama itu merupakan bukti kuat dari chemistry yang kami bangun. Sekarang permainan kami semakin baik. Dengan kembalinya Kevin ke dalam skuad, sangat memengaruhi tim kami. Kevin tentu tahu karakter bermain saya, itu semakin memudahkan pekerjaan saya. Bagi saya, Kevin De Bruyne adalah pemain dengan passing terbaik di dunia. Bersyukur memiliki seorang Kevin di tim ini, dan ini sangat penting bagi kami. Kevin De Bruyne sempat mengalami masalah hamstring, dan absen dalam beberapa laga Manchester City. Dirinya baru memainkan sekitar 3 pertandingan bagi klub yang bermarkas di Etihad Stadium sejak pulih dari cederanya. Phil Foden dipuji mantan bintang Manchester City. Mantan gelandang Manchester City, Michael Brown, memuji kemampuan luar biasa Phil Foden. Lulusan Akademi Citizens ini serba bisa dan sering terlihat bermain di posisi tengah atau menempati ruang di sisi lapangan. Musim ini, ia telah mencetak 15 gol dan 10 assist dalam 36 penampilan di berbagai kompetisi dalam ketiadaan Kevin De Bruyne. Memuji bintang Inggris ini, Brown mengatakan dalam podcast BBC Radio 5 Live's Football Daily. Kita sering meremehkan seberapa baik anak ini. Jujur, dia punya segalanya. Semua trofi yang dia miliki, kemampuan. Ini adalah pemain yang tidak selalu bermain karena blokade, karena pemain-pemain Manchester City dan bagaimana mereka tampil dengan sangat baik. Secara keseluruhan, Foden telah bermain dalam 253 pertandingan untuk tim senior Manchester City, dengan torehan 75 gol dan 51 assist. Ia telah memenangkan Premier League sebanyak 5 kali dan Liga Champions UEFA sekali, di antara penghargaan lainnya.